masyarakat Batam tampak antusias mengikuti kegiatan bakti sosial yang digelar Polda Kepulauan Riau di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 15 Oktober 2019. Bakti sosial yang dilaksanakan oleh bidang kedokteran dan kesehatan mengangkat tema melalui Doctors, Polri yang promotor kita melaksanakan bakti sosial kesehatan serentak di seluruh wilayah guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dibuka oleh Kapolda Kepri, Irjen Polisi Adap Budi Frevianto. Kapolda Kepri, Irjen Polisi Adap Budi Frevianto mengatakan bakti kesehatan ini merupakan wujud kepedulian Polda Kepri akan kesehatan masyarakat yang merupakan bagian dari upaya cipta kondisi dalam melihara Kapdiknas. Kapolda mengingatkan kepada seluruh anggota di jajarannya untuk selalu memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Kegiatan ini adalah kepedulian kami semua. Ya, peduli terhadap bunda tanah lain, bumi segandang lada, peri yang kita cinta. Dan tidak berhenti di sini saja, nanti bulan depan juga kita laksanakan hal yang serupa. Nah, jadi tidak berhenti di saat ini saja. Sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman TNI dan angkatan dari Jasa Raharja, Dinas Kesehatan, dan yang lain. Terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita tunjukkan kepedulian kita menjadi pihak yang bisa bermanfaat untuk siapa saja. Panitia Pelaksana Bakti Sosial Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri, Kompol Heri Kurniawan mengatakan, dalam bakti kesehatan ini, sebanyak 175 pasien akan menjalani pemeriksaan katarak, 200 orang anak mengikuti khitanan, 350 orang donor darah, dan 300 pasien untuk pengobatan umum, gigi, dan laboratorium sederhana. Kegiatan ini juga digelar di Polres Jajaran Polda Kepri berupa pelayanan pengobatan umum, usaha kegiatan gigi sekolah, dan pelayanan KB. Apabila ya untuk misalnya kalau katarak, misalkan dia bisa melihat kembali itu kan, jadi angka hidup dari masyarakat lebih tinggi. Ya. Alhamdulillah sekarang banyak animonya. Bayangkara ini juga berkat dari kerjasama dengan Perdami, terus Melayu Kaya, terus Babin Kamtibmas, Jasa Raharja, kemudian dari PMI, Dinas Kesehatan, dan TNI. Selain didukung oleh para pejabat utama dan Bayangkara Polda Kepri, bakti sosial ini juga bekerja sama dengan Kodim 0316 Batam, antara Mahkamah Binang, Jasa Raharja Kepri, Dinas Kesehatan, Persatuan Dokter Mata Indonesia, serta Himpunan Melayu Raya Kepulauan Riau. Dari Batam Kepulauan Riau, Antisofio melaporkan.